yang handsome, jamilah surah. Ya, maka Nabi Adam tanya, siapa tu? Maka Allah menjawab, ya, itu Daud, Nabi Daud alaihi salam. Dan kita faham tuan-tuan, semua nabi itu Allah bangkitkan dua keadaan. Muka tampan, suara sedap. Itu semua nabi macam tu. Standard. Ya, di samping akhlak-akhlak yang terpelihara, di samping maksum daripada sebarang kecacatan, dosa. Tapi nabi-nabi dan rasul-rasul ni dilahirkan dalam keadaan suara sedap, muka handsome. Kita kadang-kadang terlepas pandang lah bab ni kan. Kalau kita kata Nabi Daud, kita kenal dengan laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Kita kalau sebut suara sedap, kita tahu itu suara Nabi Daud. Sebab Nabi Daud kalau dia baca Zabur, burung-burung yang berterbangan itu akan parking, berhenti nak dengar bacaan sedap suara Nabi Daud alaihi salam dalam bermunajat, dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut suara kita tahu Nabi Daud suara sedap. Tapi kadang-kadang kita tak perasan nabi-nabi ni juga ya dilahirkan dalam keadaan yang tampan. Sebab ketampanan tu biasa orang kaitkan dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, tapi sebenarnya Nabi Daud dan nabi-nabi yang lain juga tampan, handsome. Okey. Lalu Adam bertanya kepada Allah, berapa usia Nabi Daud yang telah engkau tetapkan? Okey, apa-apa Nabi Daud berapa umur dia? Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman 60 tahun. Jadi tak panjanglah. 60 tahun ni standard umur kita lah. Umur umat Nabi SAW. Maka Nabi Adam kemudian memohon dipanjangkan usia Nabi Daud. Ya Allah, tambahkanlah usia anak aku ni, iaitu Nabi Daud alaihi salam. Maka tuan-tuan, Allah kata itu dah tetap umur yang telah aku putuskan, yang telah aku tetapkan. Ya, berkata Adam alaihi salam, kalau boleh ya Allah, aku memohon, aku ingin menambahkannya dari usiaku 40 tahun. Maknanya Nabi Adam nak bagi umur dia 40 kepada Nabi Daud, melengkapkan 100 tahun umur Nabi Daud alaihi salam. Nah, tuan-tuan ni, ada boleh ke bagi-bagi itu? Boleh lah. Nabi Adam bagi 40 tahun kepada Nabi Daud alaihi salam, umurnya, umur baginda melengkapkan umur Nabi Daud alaihi salam 100 tahun. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala telah mencatat umur Nabi Adam itu 1000 tahun. Maka kata Habib di sini, hadis ini adalah terkenal dan masyhur. Apabila Nabi Musa alaihi salam melihat di dalam kitab Taurat, ya, tersebut ada suatu umat yang sifat-sifatnya sungguh menarik dan perilakunya sungguh baik dan mulia. Jadi baca dalam kitab Taurat, Nabi Musa dapati ada satu kaum, satu umat yang subhanallah perangai elok, akhlak yang mulia. Jadi Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapakah gerangan umat itu? Ini dialog tuan-tuan di alam yang bukan di alam taklif kita lagi, alam syahadah lagi tuan-tuan, ini alam arwah lagi cerita ni. Ya, pada peringkat umur pertama telah berlaku dialog ini tuan-tuan. Ya, maka Nabi Musa mengimpikan, bercita-cita kalau boleh umat yang elok perangai ini umat Dan. Ya Allah, ya, begitulah harapan Nabi Musa alaihi salam. Ya, nabi yang mana akan diutus kepada umat tersebut yang cantik, yang elok perangai itu? Kalau boleh, ya, kata Nabi Musa alaihi salam, biarlah umat itu umat baginda Nabi Musa. Maka Allah jawab, maka Allah berfirman, umat itu bukan umat Musa, umat itu umat Ahmad. Okey, tuan-tuan, dan kita tahu, ya, antara nama Nabi kita yang dicatatkan dalam kitab-kitab lama, kitab Taurat, Injil, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Okey, nama Nabi kita tuan-tuan dalam kitab Taurat ialah Ahmad. Dan mungkin saya ada sebut kepada tuan-tuan, kalau kita nak tengok nama Nabi ni, kita boleh masuk ke masjid Nabi, Masjid Madinah. Ya, ada ditulis daripada kita masuk daripada pintu Babus Salam sampailah ke depan itu tuan-tuan, dia tulis nama-nama Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Itu di Madinah. Dan saya pun tak perasan benda tu, cuma diingatkan oleh almarhum Datuk Burhan, Datuk Haji Burhan, qadi besar kita, ya, orang Tampin tuan-tuan. Maksud saya jadi imam Tampin dulu, dia kata, imam perasan tak, kata dia, pergi Madinah perasan tak Masjid Nabi apa tu, imam baca dekat depan tu, kata dia, nama-nama Rasulullah tuan-tuan yang kita kenali bersama sedikit sebanyak, Muhammad, Ahmad, Mahmud, Mustafa, Mubashir, Nadir, Siraj, Al-Munir, Taha, Yasin, itu sebahagian nama-nama Rasulullah SAW. Kalau ikut Imam Ibnu Hajar, dia kata hitungan beliau nama Nabi ada 1000. Okey, dan dalam kitab Barakat Makkiyah yang diijazahkan kepada kita oleh Maulana daripada Pakistan itu tuan-tuan, ya, dia ijazahkan di situ juga, saya ingat lebih 800 nama Nabi dalam kitab itu Barakat Makkiyah. Dan ada selawat-selawat yang banyak yang kita ambil daripada Dalalil Khairat. Ada satu masjid tuan-tuan, ya, saya baru pergilah baru ni, khusus ataupun mesyuarat fatwa buat di Pulau Pangku baru ni, 2 minggu lepas. Masjid 1000 selawat nama dia. Dia tulis penuh. Cuma saya cari selawat Azmiyah, saya tak jumpa. Orang tarikat Ahmadiyah cari selawat Azmiyah lah, tak jumpa. Mungkin selawat-selawat lain itu macam-macam mereka tulis, projek Kerajaan Negeri Perak dengan Yayasan Restu. Cuma tuan-tuan, ini satu usaha yang kita anggap baik kerana memperkenalkan kepada umat bahawa selawat ni bukan satu, bukan dua, beribu-ribu. Nama Nabi ni bukan satu, dua, tapi beribu-ribu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk nama baginda Ahmad. Okey. Maka kata Allah, itu bukan umat kamu wahai Musa, itu umat Ahmad. Ya, selawat dan salam Allah ke atas baginda dan umatnya. Lalu Nabi Musa memohon Allah supaya menampakkan kepada baginda umat itu. Macam mana orang mana? Macam mana rupa umat akhir zaman itu? Umat Ahmad, umat Muhammad tu macam mana? Ya, moga-moga berita ini akan ditunjukkan di peringkat akhir dari umur ini. Tuan-tuan, peristiwa ini tersebut di dalam banyak dari kitab-kitab tafsir ketika membicarakan firman Allah, وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا, dan tiadalah engkau ya Muhammad di penjuru gunung Tursina, Tursina, ketika kami memanggil Musa alaihi salam. Tuan-tuan, jadi cerita pasal dialog-dialog antara Nabi ini ada dimuatkan dalam pelbagai riwayat, dan juga sebahagian tafsir Quran, ayat-ayat Quran yang ditafsirkan juga merujuk dan menyokong kepada peristiwa-peristiwa tersebut. Ya, baik. Qala, kini sudahlah jelas kiranya dengan apa yang kami tuliskan di sini dan apa yang tidak kami tuliskan yang berkaitan dengan maksud ini, bahawasanya zuriat manusia itu sudah wujud terlebih dahulu sebelum lahir di alam duniawi ini, dan demikian pula lah dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wujud dengan lengkap dan sempurna di dalam peringkat umur yang pertama di alam arwah. Pada peringkat yang pertama tuan-tuan, perpindahan daripada sulbi Nabi Adam ke dalam rahim Hawa, berpindah dari satu nabi ke satu nabi, bondo tuan-tuan, cahaya nabi tu dah ada dulu. Ha, kan, dan kita sebut tentang Nur Muhammad. Konsep Nur Muhammad itu tuan-tuan, cahaya Nabi SAW tu telah disediakan terlebih dahulu, cuma Nabi itu yang terakhir dibangkitkan. Ha, kan, kita pun 2 minggu lagi nak mula dengan sambutan maulid Nabi SAW. Ha, maka kita bacalah sirah, maka Nabi kita tu yang terakhir dibangkitkan. Itu clear lah, tahun gajah ke, pagi lahir Nabi, maulid Nabi tu Yahudi pergi meronda dari satu rumah ke rumah cari, ada tak baby lahir pagi ni, nak siapa lahir pagi ni, sebab dia nak check, nak pastikan yang lahir tu daripada Bani Ishaq ataupun Bani Ismail. Bani Ishaq katanya keturunan mereka yang Bani Israel Yahudi, ataupun Bani Ismail daripada keturunan Arab, dan mereka mengharapkan Nabi akhir zaman itu daripada Yahudi, Bani Israel. Ha, tapi tuan, Allah pilih daripada Bani Ismail Arab lahir Nabi SAW. Itu kita clear, dalam bab itu kita jelas. Tapi ada maklumat tambahan yang kita perlu faham, bahawa Nur Nabi SAW itu telah siap diciptakan Allah, ataupun makhluk pertama yang Allah cipta itulah Nur Nabi SAW. Ketika Nabi Adam dalam proses kejadian lagi,
nur Nabi Muhammad itu telah diciptakan. Ha, tuan-tuan ni, Al-Abbas, ya, bapa saudara Nabi SAW pernah mengarang serangkai bait qasidah memuji Nabi SAW. Tuan-tuan, maka disebutkan oleh Al-Abbas, pak saudara Nabi ini yang melahirkan Abdullah. Ya, Al-Abbas kata apa? Sejak awal lagi wujudmu telah sempurna di dalam naungan, dalam gedung simpanan ketika tubuh insan dibungkus dedaunan. Engkau lalu turun ke bumi daripada tulang sulbi Nabi Adam alaihi salam, belum dalam, bukan dalam rupa manusia, bukan juga segumpal darah ataupun seketul daging, bahkan masih air seni. Engkau sudah bersama Nuh dalam bahtera. Ini maknanya dalam nur, cahaya Nabi itu berpindah-pindah, ya, bersama Nabi Nuh, Nabi Syith dan seterusnya, tuan-tuan, kepada Nabi Ibrahim, sampailah last sekali kalau tuan-tuan ingat dalam sirah kepada Sayyidina Abdullah, ayahanda Nabi. Ha? Cahaya itu berpindah-pindah, tuan-tuan. Sebenarnya mungkin kita tak perasan kita telah menerima konsep Nur Muhammad ini. Kenapa, tuan-tuan? Tuan-tuan yang kaki berzanji, tuan-tuan akan baca wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bittaqaddumi wal awwaliyah. Tuan-tuan dah baca dah benda tu. Al-muntaqil fil ghuraril karimati wal jibah. Kan kita dah baca dah, itu rawi yang pertama yang Syekh Jaafar susun. Wa usalli, saya berselawat, wa usallim dan mengucapkan salam ke atas siapa? Nur, cahaya. Al-nuril mawsuf, cahaya Nabi yang disifatkan bittaqaddumi wal awwaliyah. Cahaya Nabi itu makhluk pertama yang diciptakan. Itu kita jumpa dalam berjanji. Apa dia? Al-muntaqil, yang berpindah-pindah daripada dada, daripada dahi, daripada sulbi satu generasi kepada satu generasi. Itu tuan-tuan baca dalam Syekh Jaafar berjanji. Kita dah terima, orang Melayu kita terima berjanji ni, tuan. Sebelum adanya Maulid Jaafari ini, Akmar Nuraniyah, yang mungkin saya lah yang nak kembangkan Akmar Nuraniyah tu. Sebelum ada tuan-tuan Maulid Daibani, Habib-habib bawa daripada Yaman, sebenarnya orang Melayu ni dah terima, tuan-tuan, benda pertama yang kita terima dalam Maulid ni ialah berjanji. Maulid berjanji tu telah lama bertapak, telah dibaca lama. Ya? Tapi orang persoalkan, ustaz, Syekh Jaafar berjanji ni Syiah. Ha, kat situ poin dia. Maka kalau kita terima dia Syiah, maka konsep Nur Muhammad ini juga konsep Syiah. Ha, tapi itu salah. Tuan-tuan, sanad kita ingat, tuan-tuan, Syekh Jaafar berjanji itu guru kepada Syekh Said Linggi. Atuk Syekh Murtada lah. Ha, tuan-tuan, Syekh Murtada, Syekh Ahmad, Syekh Said Linggi. Syekh Said Linggi, tuan-tuan, pernah mengaji di Madinah dulu, ya, dan mengaji dengan Syekh Jaafar berjanji ini, tuan. Syekh Jaafar ni apa pangkat ni? Apa jawatan kat Madinah? Jawatan dia, tuan-tuan, maaf saya sebut, ya, dia bukan siak, dia bukan orang kampung, dia bukan selebet. Syekh Jaafar berjanji ini, tuan, dia bukan pencen sebarang pencen. Dia merupakan mufti Syafi'iyah di Madinah. Mufti mazhab Syafi'i di Madinah, Syekh Jaafar berjanji itu sendiri. Alim besar, ulama yang hafiz Quran, yang banyak memahami hadis, tuan-tuan, dia tulis berjanji itu menghayati kasih dan cintanya kepada Rasulullah SAW. Maka konsep Nur Muhammad itu diterangkan kat situ. Dan kita pun, tuan-tuan, baca selawat, Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil azim alladhi mala arkan arshillahil azim wa qamat bihi awanullahil azim an tusalli ala maulana muhammadin zil qadril azim wa ala ali nabiyillahil azim. Semua selawat-selawat itu, tuan-tuan, dan khusus ada satu selawat dalam Kanzus Sa'adah, ya, tuan-tuan baca Allahumma salli ala maulana muhammadin nur. Maka dikaitkan semua itu dengan cahaya, ya, dan kita semua cahaya yang ada kat muka bumi ini meminjam daripada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, jadi kita secara mudah memaham begitu. Tuan, cahaya Nabi yang Allah ciptakan, dengan cahaya itu teranglah alam ini. Cahaya yang ada dua jenis, ada cahaya yang maknawi, ada cahaya yang hissi. Ha, eh, tayyib. Sambung, tuan-tuan, lagi perkataan Al-Abbas radhiyallahu an. Ya, jadi ada dalam bahtera Nabi Nuh menempuh bah besar yang menenggelamkan berhala Nasr dan penyembah berhala.
Tuan-tuan, ya, ini cerita zaman Nabi Nuh alaihissalam. Engkau berpindah-pindah dari sulbi kepada rahim. Apabila suatu kaum hilang, yang lain pula tumbuh berganti. Ya, ini kata-kata Al-Abbas radhiyallahu an. Dia membayangkan, dia memahami bahawa Nabi ini, anak saudara dia ni, tuan-tuan, yang merupakan ciptaan Allah yang paling mulia, yang paling sempurna, yang merupakan cahaya Nabi itu, makhluk yang pertama. Taib. Dan seterusnya ia berkata, hatta ihtawa baitukal muhaimin min khindafin alya adunaha nutuku, hinggalah engkau ditempatkan dalam kandungan yang penuh keberkatan dari seorang ibu yang bernasab tinggi, kesuciannya tiada diragukan. Saya sebut tadi tuan-tuan tentang Sayyiduna Abdullah dengan Sayyidah Aminah radhiyallahu anhuma. Okey tuan-tuan, dalam sirah ada cerita, tuan-tuan, dalam sirah ada cerita, ada seorang perempuan zaman jahiliah dulu, dia berkenan, dia minat dengan Sayyidina Abdullah. Kenapa dia minat sangat dengan Sayyidina Abdullah, tuan? Pada dahi Sayyidina Abdullah tu ada cahaya. Dahi ayah dia Nabi ni, tuan, ada cahaya. Dia tahu agak dia pergi ngaji pondok, ngaji dengan kitab-kitab lama dengan pendeta-pendeta Yahudi Nasrani, ada sebut Nabi tu akan lahir di Mekah. Dan mungkin ada ciri abah, ya, benih yang tuan-tuan yang akan melahirkan Nabi tu, muka dia bersih, cantik, muka dia tampan, ada cahaya pada dahi dia. Perempuan ni perasan pada Abdullah. Dia perasan, dia nampak tuan-tuan cahaya pada dahi Sayyidina Abdullah, maka dia pun jumpa, wahai Abdullah, Eden nak nikah dengan kau, dan nak pinang kau. Perempuan ni tawadi nak kahwin dengan Sayyidina Abdullah. Tuan-tuan, Sayyidina Abdullah kata apa? Saya dah ada dah Aminah. Saya dah tunang, saya nak kahwin dengan Aminah. Perempuan ni kata apa? Abdullah, kalau tak boleh cara halal dengan cara nikah, kita buat cara sifah, cara luar nikah. Yang penting perempuan ni, tuan-tuan, mengatakan saya nak mengandung benih kamu. Kenapa? Sebab beruntungnya orang yang mengandung Nabi Muhammad SAW. Saya nampak cahaya itu, kata wanita ni. Saya katakan tadi, dia ni memang study lah. Dia dah tengok dalam kitab-kitab ciri yang bapa yang akan melahirkan Nabi Muhammad ini. Kan? Dia kata tak apa, kalau tak boleh cara betul, kau nak kahwin dengan Aminah ke, dengan Zubaidah ke, dengan apa-apa, tak kisahlah. Yang penting kau projek dengan dia. Dia nak lahirkan benih kau. Ha, dia kata perempuan tuan. Gertinya cahaya Nabi itu ada pada atuk-atuk Nabi ni kan, handsome-handsome, semua tampan-tampan, bercahaya. Tuan-tuan, sebab berpindahnya cahaya dari satu generasi kepada satu generasi. Ha, ini cerita dia tuan-tuan. Tetapi ketika lahir Nabi, boleh? Nabi pun lahir, Nabi membesar. Tak ada pula, ini selalu saya bangkitkan soalan ni. Tak ada pula orang Mekah tu potong tangan ke, potong jari, tengok kan Nabi handsome. Tapi kenapa Zulaikha dengan tim dia, dengan datin-datin seri tu, kenapa potong tangan tengok Nabi Yusuf? Apa pasal? Padahal Nabi Yusuf dia separuh je kecantikan, ketampanan, syatrul hasan, u'tiya syatrul hasan, kehimpunan, kesempurnaan tampan itu dekat Nabi, Nabi Muhammad SAW. Ha, jawapan dia tuan-tuan, ya, kerana ketampanan Nabi itu telah ditutup jamalnya dengan jalal, tetapi ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam, jamalnya Nabi Yusuf tidak ditutup dengan jalal. Jamal itu keindahan, jalal itu kehaibatan dan keperkasaan. Maka sebab Nabi Yusuf tu nampak cantik je lah, orang memang perempuan tengok tergoda semua. Tapi dengan Nabi Muhammad orang tak tergoda, tuan-tuan, sebab ketampanan Nabi itu telah Allah tutup dengan jalan keperkasaan, kehaibatan, orang sogan dan sebagainya. Itu beza antara jamal dan jalannya Nabi Allah Muhammad, Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf alaihi wasallam. Okey tuan, selesai sikit ya. Taib, selesai. Ya, diriwayatkan bahawa Nabi Adam alaihi salam pernah mendengar tasbih dari nur cahaya Nabi SAW di tulang punggungnya, seperti bunyi burung mengibas-ngibaskan sayap. Nabi Adam kata ada dongak tasbih daripada cahaya Nabi. Ha, bermaksud dia nak kaitkan di sini, nur Nabi itu telah wujud, cahaya Nabi itu telah ada. Apabila Siti Hawa mengandungkan puteranya Syif, bukan Ceh nama dia, Syif, Shin Ya Tha, ejaan dia Shin Ya Tha. Nabi Syif alaihi salam, Nabi Syif ni anak Nabi Adam yang melihat di tiang-tiang syurga, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah Muhammad, Allah Muhammad.
dalam syurga. Nabi Syih nampak dalam syurga. Perkara tu, maka kita pun tuan-tuan, Allah Muhammad. Ha, kita semua ikutlah Allah Muhammad. Tak boleh pisah. Allah ada Muhammad. Tak boleh pisah. Walaupun dulu Kasim Muhammad kata, ini over ni, Muhammad ni boleh letak sebaris dengan Allah. Muhammad ni tak bawah-bawah sikit. Tak. Tuan-tuan, kita meletakkan sebaris. Ya, walaupun akidah kita clear, jelas. Allah Al-Khaliq Al-Ma'bud, tuan-tuan Muhammad, tuan-tuan Al-Abid Al-Makhluk. Kita jelas dari sudut tu. Kita pergi ziarah Nabi, kita tak kata Nabi tu Tuhan. Kita selawat Nabi, kita tak pernah khabar Nabi tu anak Tuhan. Kita berdiri ketika selawat Nabi, kita tak ada khabar Nabi tu ada unsur ketuhanan. Tak. Tapi kita kata Nabi tu mulia kerana dia diciptakan Allah. Allah bagi wahyu, Allah bagi kelebihan. Takat tu je. Tak ada kita angkat Nabi sebagai anak Tuhan. Dan sekarang tuan-tuan, Mesyuarat Fatwa 3 bulan lepas dah melarang satu ajaran yang tersebar juga di Negeri Sembilan kita ni, dan murid-murid ada tauliah. Saya sebut pagi ni kan, ajaran Asmaul Husna nama dia. Yang gorakkan tu perempuan. Doktor tu, tak ingat apa, Doktor Masri, Wan Masri, itulah nama dia lebih kurang lah. Doktor perempuan. Yang ikut pun kami orang perempuan. Kan? Wah, Masya Allah. Saya pun dapatlah dengar sikit lah rakaman. Dalam 3 bulan lepas, Mesyuarat Fatwa dah putuskan tak boleh. Nama sedap. Namanya aliran gerakan ajaran Asmaul Husna. Nama best. Nama Allah, mana tak bestnya? Nama Allah kalau kita baca dia lu hafal, faham, masuk syurga lah tuan-tuan. Nama Allah Asmaul Husna tu, ha, bagus. Tapi tengok-tengok tuan-tuan, masa kita bincang dalam mesyuarat tu, ada dah 2-3 yang janggalnya, yang pelik tentang ajaran ni. Satu dia khabar, jangan berguru dengan orang lain. Berguru dengan dia, dengan cikgu ni. Doktor ni bukan ustazah tu. Dia doktor bidang profesional, bidang lain, bukan bidang agama. Orang mengaku dia boleh mengajar. Dan dia adalah, mengakulah. Masuklah ilham, ilmu laduni, semua okey lah. Bab-bab tu kita pun terima, kita kata dalam bab tasawuf memang ada ilmu laduni. Kita tahu, tapi jangan tak ada guru. Mesti berguru, mesti berkitab, mesti ada rujukan, mesti ada sanad. Maka kata doktor ni, ya, yang paling tak syok kita dengar tuan, kita yang menyebut nama Nabi Muhammad, kita telah mensyirikkan Allah. Apa gila apa ni? Orang yang banyak selawat ni, dia telah melupakan Allah, dia hanya mengangkat Nabi. Ini lebih parah daripada Wahabi ni. Ini lagi parah daripada Syiah, gerakan Asma'ul Husna ni. Oh, ada murid-murid ni yang perempuan-perempuan ni menyampu. Ah, betul lah doktor, betul lah. Kita ni dah lebih-lebih guna dengan Nabi Muhammad, dah lupa Allah. Dia kata, Nabi mati, kata doktor ni, dah tak ada apa-apa hubungan kita dengan Nabi. Kau gila ke apa? Tak murtad cakap macam tu. Nabi dah wafat, kita tak ada apa-apa hubungan. Kita hanya dengan Allah sahaja. Eh, kalau tak ada ni, tak ada Nabi Muhammad, tentang kau nak sembahyang macam mana? Syariat siapa kau nak ikut? Apa bentuk sembahyang kau nak ikut? Kau sembah batu, sembah patung? Kalau tak ada Nabi Muhammad ni? Oh, dia kata, orang yang hari ni berlebih-lebih, kenapa orang tak masuk Islam, kenapa Kristian tak masuk Islam, kenapa Yahudi tak masuk Islam, kerana kita melebih-lebihkan Nabi Muhammad. La ilaha illallah, apa bola gila punya kojo ni tuan. Kita hanya Al-Wadud, kita hanya Ar-Razzaq, Allah yang bagi rezeki. Sampai peringkat tuan, dia nak tanamkan akidah pada murid-murid dia ni, doktor ni. Dia kata apa? Peti ais merosakkan kita. La ilaha illallah, peti ais pula salah dah. Peti ais pun jadi masalah. Kerana peti ais kita simpan makanan, kita tak yakin dengan Allah. La ilaha illallah, kau tak nak ada peti ais, lantar kau lah. Peti ais jadi masalah. Oh, kerana ada peti ais, orang tidak bertawakal kepada Allah, orang tak yakin dengan Allah Ta'ala. Ar-Razzaq, Allah bagi rezeki. Pilih macam tu akidah aku ni. Ha, yang paling sakit hati tuan-tuan yang saya dengar tu, itulah dia kata, orang yang menyebut Muhammad ini dia telah syirik. Hey, Allah. Jadi hati-hati. Ya, dia bergerak rumah ke rumah ni. Ha, rumah lebih dah high, dan dia suka masuk ni sebab rumah besar-besar kat kayu sini kan. Ha, sini jaga juga hati-hati. Ya. Ha, orang perempuan pula kalau dah sebut sikit dia dalilan. Berapa nak pakai doktor? 13,000 ambil duit saya. Baiklah, baiklah. Tentu kan? Ha, tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan, dia masih bergerak lah. Tapi secara tersembunyi. Sebab fatwa dah keluar. Kalau penguatkuasa tahu, kena tangkap. Ha, tapi tuan-tuan, saya nak membayangkan siri-siri kesesatan ni dia lepas satu-satu. Ya? Nama, kita kata tadi, nama memang best. Nama apa tadi?
Asma'ul Husna, nama bukan mengganeh lagi, bagus nama, tapi dalam nama yang bagus itu terselindung di balik tuan 1001 kesesatan. Ha, jadi hati-hatilah tuan-tuan ya, mudah-mudahan kita beringat. Okey, kembali Nabi Syif alaihi salam. Nabi Syif, saya kumpulkan tuan-tuan tadi, dia ni Nabi Syif ni Nabi yang paling banyak menerima suhuf. 50 suhuf dia punya sorak dia. Kan suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf ada daripada Nabi Ibrahim, ada pada Nabi Musa. Tuan-tuan, Nabi Syif antara yang penerima yang paling banyak menerima suhuf, tuan-tuan, apabila Hawa mengandungkan Nabi Syif alaihi salam, nur itu berpindah kepada Siti Hawa, kemudian kepada Nabi Syif pula. Cahaya itu seterusnya berpindah dari tulang sulbi yang suci kepada satu sulbi yang lain, dari rahim yang bersih kepada rahim yang lain, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari antara kedua ibu bapanya yang mulia itu. Kan? Nah, jadi Nabi, tuan-tuan, tiada disentuh dari sifat kaum jahiliyah yang cemar dan keji. Kan? Meskipun dikatakan berlaku antara mereka nikah yang batil, masyarakat jahiliyah kan, dah berlaku zina, dah berlaku macam-macam campur aduk dah keturunan mereka, tetapi Nabi SAW, nasab Nabi ni Allah jaga. Kharajtu min nikahin walam akhruj min sifah. Tentang Nabi SAW lahir dalam bentuk nikah halal. Nabi tolak tadi perempuan yang cuba nak goda ayah Nabi tadi tu, saya nak berusaha tolak, tak ada. Dan dengan Aminah, dan akan berkeluarga secara terhormat, secara nikah yang halal. Tuan-tuan, keluarga Nabi tak ada yang daripada zina. Ya, daripada Atis, tuan-tuan, sampailah Nabi Ismail, bawa keturunan Nabi yang sepakat, tuan-tuan, sampai Adnan, tuan-tuan, sampai Nabi Ismail AS, itu ulama kata betul, sepakat. Tapi lepas Nabi Ismail bawa ke Atis, ulama kata di situ ada khilaf. Betul. Walaupun tuan-tuan kalau pernah dengar ceramah Maulana Abdullah, dia hafal tu nasab Nabi tu, bukan Nabi Muhammad Abdullah bin Abdul Muttalib bin Manaf bin Qusay bin Kilab, setakat tu yo, sampai Nabi Adam dia hafal kan? Tapi setakat yang ulama sepakat sampai Nabi Ismail. Yang hati-hati tu ulama ada sedikit perselisihan pandangan tentang kesahihan maklumat tersebut. Tuan-tuan, maka itu nasab Nabi SAW. Kita pun baca nasabun tahsibul ula bihulahu qalladatsha nujumaha aljawza'u. Kan kita tuan-tuan baca matan yang kedua, wa ba'du fa'aqul, itu nasab Nabi SAW, nasab yang Allah pelihara tuan-tuan, tak ada berlaku sebarang perzinaan. Qala, dalam mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, alladhi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin, sallallahu alazim, yang melihat engkau ketika engkau berdiri, dia melihat gerak badanmu di antara orang yang sujud. Tuan-tuan, apa tafsiran ayat ini? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tadi Abbas, abah dia, anaknya Abdullah. Sayyidina Abdullah ni yang pakar mentafsirkan Al-Quran. Tuan-tuan, Sayyidina Abdullah, sahabat Nabi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Sebab Abdullah sahabat, Abbas pun sahabat. Abbas pak sedara, Abdullah sepupu Nabi SAW. Okey. Apa maksud gerak badanmu di antara orang yang sujud? Iaitu berpindah-pindahnya zat Nabi SAW dari satu sulbi Nabi kepada sulbi Nabi yang lain. Umpama Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Syif, Nabi Adam alaihimussalam. Dan hal ini tiada syak dan ragu lagi. Makna tuan-tuan nak cerita apa? Kalau tafsir ini, tafsir yang dibawa oleh Abdullah bin Abbas, tafsir yang saya anggap, yang kita anggap sangat berwibawa, kukuh, susah untuk kita pertikaikan. Sebab Sayyidina Abdullah ni sepupu Nabi, sahabat Nabi, yang rapat dengan Nabi, yang faham Quran, yang tahu ayat tu turun kat mana, apa kandungan ayat, apa sebab turun, buku berapa turun, semua dalam kepala dia ni, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tafsiran ini tafsiran yang kuat, beliau sendiri memahamkan kepada kita tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri memperkenalkan kepada kita maksud Nur Muhammad, bukan seperti apa yang disebut oleh Syiah ataupun yang disebut oleh kumpulan-kumpulan sesat, tetapi ahli sunnah wal jamaah sini tuan menerima tentang konsep Nur Muhammad. Okey, sikit lagi. Adapun pertemuan baginda dengan Nabi Adam ya di langit pertama melalui Isra Mikraj, ya, maka ketika itu
Ini peringkat, masih peringkat umur duniawi, sedang Nabi Adam pada peringkat umur barzakh. Tuan-tuan, cerita Isra Mi'raj, ya. Ha. Kalau ketika bayangan gelap dan hitam yang dilihat oleh ya, Nabi SAW di kanan kiri Nabi Adam yang ditanyakan, maka dijawab itulah roh kaummu, anak Adam, ya, yang hitam yang gelap tu pun ada. Ya. Apa dia tuan? Ya, besar kemungkinan mereka tu orang yang telah jadi dah arwah, dah mati, dan ternyata amalan mereka bertentangan dengan apa yang diperintahkan. Artinya itu anak cucu Nabi Adam yang kafir, yang engkar. Jadi dia hitam logam, kotor. Sebab apa? Tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Ini tafsiran yang kita faham daripada peristiwa Isra Mi'raj. Gambaran-gambaran yang ada itu, tuan-tuan, ini berlaku pada alam, disebut alam barzakh. Ya, adapun pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Adam alaihi salam ketika mereka menghujah satu sama lain. Kan tuan-tuan, pada kelas yang lepas kita baca Nabi Adam qaba antal Nabi Musa qaba pada Nabi Adam, kaulah penyebab manusia keluar daripada syurga sebab dosa kau makan buah huldi itu. Itu Nabi Musa pernah bertanya Nabi Adam, tuan-tuan. Maka dialog-dialog ni dikata tuan-tuan, berhujah antara nabi-nabi ni juga berlaku di alam barzakh. Ini satu riwayat, ataupun mungkin sahaja pada alam yang lain. Maka kata Habib, wallahu alam, kita pun tidak dapat mengetahui hakikat yang sebenar. Tapi apa yang boleh kita simpulkan, tuan-tuan, pada umur yang pertama inilah telah berlaku penciptaan Nabi Muhammad SAW. Dan kita ni pun berasal daripada abah kita, atuk kita, moyang kita pun tuan berpindah-pindah dari satu generasi ke generasi hinggalah kita lahir, ya, dan kita ada sekarang di muka bumi Allah Ta'ala ini, tuan-tuan, eh. Jadi insyaAllah, ya, nanti kita sambung penutup umur pertama, ya, insyaAllah kita sambung pada dua minggu akan datang, biiznillah. Kita mudah-mudahan, ya, ada kebaikan, ada manfaat, ya, perbahasan, perbincangan kita pada hari ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. Ada lagi tuan-tuan, dua minggu lebih, hujan lebih, tak ramai. Ini minggu ni ramai betul ni. Majalah Tasawuf Islami di tengah tu, ada di belakang. Siapa yang berminat tuan-tuan boleh bantu kami. Majalah Tasawuf Islam ini kita jual dengan RM10, ada RM3 untung untuk nak masuk tabung saham, insyaAllah. Terima kasih tuan-tuan.